penonton yang hadir pada malam ini bagi memeriahkan wacana yang kita adakan pada malam ini. Kita memilih tema kebangkitan gerakan Islam di Malaysia, apakah masih relevan untuk diwacanakan, kerana kita yakin bahawa mood kebangkitan Islam itu harus selalu dihidup dan dikobarkan supaya kita khususnya yang berada dalam jamaah dapat sentiasa dibangunkan semangat dan kesedaran untuk terus memperjuangkan kebangkitan Islam di negara yang tercinta ini. Sebagai sebuah gerakan Islam yang telah sekian lama terlibat dalam kebangkitan Islam sejak awal penubuhannya lagi, sejak tahun 70-an, kita yakin bahawa misi islah, misi tajdid, misi membawa perubahan dan pembaharuan ini harus digerakkan dengan lebih kuat lagi untuk kita mengangkat Islam itu setinggi yang sepatutnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan peranan kita sebagai ahli-ahli gerakan Islam dan umat Islam secara umumnya, kita punya tanggungjawab seperti yang diungkapkan oleh Nabi Syuaib yang dirakamkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, in uridu illal islah mastata'tu, sesungguhnya aku hanyalah bertujuan hendak memperbaiki, melakukan islah sedaya upayaku. Jadi sebagai kesinambungan kepada perjuangan para mursalin itu, kita punya peranan dan tanggungjawab terus membangkitkan kesedaran untuk memperjuangkan Islam di atas muka bumi ini. Jadi saya mengharapkan bagi pihak penganjur, semoga wacana malam ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita, dan tentunya kita mengharapkan selesai nanti kita mengikuti wacana ini, kita mendapat satu penambahan ilmu dan juga kekuatan baru untuk kita teruskan usaha dan kerja kita memperjuangkan Islam di atas muka bumi, khususnya di negeri Perak dan juga Malaysia secara khususnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Mudah-mudahan kehadiran kita, penglibatan kita pada malam ini akan diganjari oleh Allah Subhanahu Taala dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan alu-aluan itu tadi. Jadi warga maya yang dikasihi sekalian, sebelum saya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad untuk berwacana dengan kita pada malam ini, izinkan saya untuk membacakan serba ringkas tentang biodata penceramah kita pada malam ini. Jadi nama penuh beliau ialah Ishak bin Sa'ad ataupun Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad. Beliau dilahirkan di Setiawan, Perak. Tahun bila tidak dinyatakan di sini, tapi bolehlah bertanya dengan beliau sebentar nanti. Ya. Memperoleh ijazah pertama di USM Pulau Pinang, diikuti ijazah kedua Sarjana Sastera di UKM Selangor, dan seterusnya ijazah lanjutan PhD di USM Pulau Pinang. Beliau telah dinaikkan pangkat ke Jusasi pada tahun 2016 dan menjadi Profesor Pelawat USM pada tahun 2017 hingga 2018. Beliau menganggotai Jawatankuasa Pakar Rujuk Sejarah dan menjadi Pengerusi Pakar Rujuk Sejarah Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017 hingga 2022.
Kini beliau menjadi anggota Senat UPSI 2019 hingga kini. Beliau juga memegang jawatan sebagai Timbalan Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Tanjung Malim, Cawangan Mualim Tanjung Malim 2019 hingga kini. Dan sekarang beliau juga menjawat jawatan sebagai Naib Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak 2019 hingga kini. Beliau telah banyak menyumbangkan buku dan juga artikel, dan kira-kira 40 buku ilmiah telah beliau hasilkan. Jadi warga maya sekalian, untuk tidak membuangkan masa, saya dengan segala hormatnya, dengan penuh takzim, mempersilakan yang berusaha, Profesor Dr. Hadi Ishak bin Sa'ad, untuk menyampaikan wacana atas tajuk Kebangkitan Gerakan Islam di Malaysia. Apakah masih relevan? Majlis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator, iaitu Tuan Haji Zainal Arifin, Zainal Arif, dan sahabat-sahabat sekalian. Saya rasa saya tak sebut nama seseorang ni. Tapi alhamdulillah dapat tengok ramai sahabat-sahabat lama. Dah dekat setahun, ada yang dah lama tak berjumpa. Ada yang dah dekat setahun tak berjumpa. Maklumlah, kita tak sangka dalam dunia hari ini tiba-tiba ada pula zaman orang panggil pandemik COVID ini yang menyebabkan semua manusia terkurung di kompartmen masing-masing. Baiklah, terima kasih juga kepada pihak wadah yang sudi menjemput saya. Malam ini saya bukan nak berceramah, tapi sekadar untuk berkongsi ilmu, dan saya percaya ramai juga yang telah tahu apa yang nak saya sampaikan. Cuma malam ini saya akan cuba ada dua fasa yang kita akan bincang. Yang pertama berkaitan dengan sejarah kebangkitan Islam itu sendiri, gerakan Islam itu sendiri hingga sampai ke tanah Melayu. Kemudian baru kita lihat, iaitu relevankah dia selepas merdeka dan memasuki abad 21. Baik. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat sejarah kita, dari peringkat awal sahaja, ramai orang sudah tidak berapa jelas tentang Melayu itu sendiri. Ya, hatta kita lihat kadang-kadang orang Melayu pun berbalah sesama mereka, di mana asal mereka. Ada yang kata daripada selatan China, ada yang kata daripada Indonesia dan sebagainya. Sebenarnya, alam Melayu itu adalah gugusan Kepulauan Melayu yang tidak pernah dalam sejarah ditakbir oleh satu kerajaan. Alam Melayu ini sebenarnya ditakbir oleh pelbagai kesultanan, pelbagai kerajaan. Ada yang sezaman, ada yang silih berganti. Cumanya, saya nak sebut yang lebih tepat ataupun bermulanya daripada kerajaan Langkah Suka ataupun Kedah Tua dan sebagainya, sampailah Sriwijaya, Majapahit, Melaka, Aceh dan seterusnya. Sampailah hari ini dia menjadi negara moden yang terpisah oleh kerana perancangan yang dibuat oleh penjajah itu sendiri. Saya suka bawa cerita ini dulu because bagi kita faham. Sebab kita tidak mahu orang Melayu, sesama Melayu itu berpolemik. Kamu curi budaya saya, saya curi budaya kamu, khususnya bagi masyarakat Jawa dan sebagainya. Ini yang kita lihat. Sebab itulah saya suka membawa kisah ini bermula pada tahun 1824, iaitu melalui Perjanjian Inggeris-Belanda yang menyebabkan orang Melayu ini ataupun alam Melayu ini terpisah kepada dua. Satu di utara, satu di selatan. Sempadannya ialah Selat Melaka. Jadi di utara itu diserahkan kepada British, di selatan itu diserahkan kepada Belanda. Perjanjian ini dikenali dengan nama Perjanjian Netherlands bagi orang Belanda. Dan perjanjian ini juga dikenali dengan nama Perjanjian London bagi orang British. Kita di Tanah Melayu mengenali ia sebagai Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, selepas itu barulah kita lihat tertubuh di negeri-negeri Selat, kemudian Melayu bersekutu, Melayu tak sebagainya. Tak apalah, saya tak nak pergi jauh yang itu. Saya nak beritahu bahawa dalam pengkajian kita, sama ada Inggeris ke siapa penjajah yang datang, kita sudah ada foundation kita sendiri. Kita sudah ada sistem kita sendiri. Sistem inilah selalunya yang disebut sebagai sistem pentadbiran tradisional ataupun kesultanan.
Sistem ini sebenarnya sudah molek waktu itu sebab dia ada sistemnya, dia bila datang Islam dia sistem itu berubah daripada sistem yang tidak Islamik kepada Islamik. Sebab itulah kita lihat dalam kajian-kajian oleh sarjana-sarjana terdahulu, umpamanya daripada apa ni Profesor Dr. Sidik Baba itu, Sidik Fadil itu sendiri pernah mengatakan bahawa Islam itu bila datang ke alam Melayu, Dewa Raja diislamkan. Ha, itu dia. Dan ini memang betul. Nah, tak apa, saya nak bawa lagi ceritanya begini. Orang Melayu telah terdidik dengan sistem sedia ada. Ramai orang berpendapat bahawa pendidikan terawal orang Melayu adalah melalui sistem pondok. Sebenarnya sistem pondok adalah sistem kedua. Kejap ya, saya nak ada sikit lidah. Ya, ya, Prof. Dia. Tak, saya sejukkan dekat bilik panas. sorry. Bahan yang Prof tu nak share ke? Nak share pun tak share pun tak apalah, nanti bagilah. Okey, tak apa. Saya lebih santai berbincang tanpa slideshow tu. Kadang slideshow dia ganggu kita punya ni kan, lancaran. Baik, berbalik soal tadi. Sebenarnya memang ramai orang berpahaman bahawa pendidikan bagi umat Islam ataupun orang Melayu ialah pondok. Sedangkan pondok itu adalah sistem kedua. Sejarahnya ialah melalui sistem tadah. Sistem tadah ini memang sistem sunnah daripada zaman Nabi lagi. Iaitu yang kita hari ini mengamalkannya melalui apa dia? Ta'lim, melalui kuliah maghrib. Sistem tadah. Tok guru mengajar, kita berdengar. Ha. Sampai hari ini sistem itu akan wujud. Dan sistem tadah ini akan kekal sampai akhirat. Sampai kiamat. Sebab sistem ini sampai sekarang ada. Ha? Sama ada buat di surau ke, buat di masjid ke, buat di rumah ke, buat di mana, sistem tadah ini tetap ada. Dan sebab sistem tadah ini tak panjang. Ha. Cuma sekarang bezanya hari ini kita, dia dah mula menadah kitab. Ha, ini mula dia panjang. Sebab apa? Dari segi psikologi, kalau kuliah ke apa sekalipun, 20 minit yang pertama saja orang boleh bagi perhatian. Tanya orang kaunselor, bagi orang psikologi pendidikan dia mana tahu. 20 minit pertama, cantik. Masuk 20 minit kedua, slow sikit. Masuk 20 minit kedua, pesyarah cakap seorang je lah. Ini memang psikologi yang begitu. Baik, tak apalah. Bila Islam datang ke alam Melayu, maka setelah sistem pondok ni berkembang, sistem tadah ini berkembang, maka akhirnya dia melahirkan pondok. Pondok dulu semua orang tahu. Saya tak perlu ceritalah pondok ni macam mana dan sebagainya. Itu tak perlu ceritalah. Cuma bezanya dulu, ini bezanya dulu dengan hari ini. Ketika pondok sedang berkembang dan banyak pondok yang ada, ya, tapi di Indonesia ataupun di sebelah pulau Jawa sebagainya dipanggil pesantren lah. Dan bila habis tahun dua tahun belajar di pondok itu, tok guru pondok akan kata, pergilah ke pondok A, pondok B, pondok sana, pondok sini. Katanya kamu dah habis kat sini, kamu perlu pergi ke pondok ini sebab alimnya ustaz di situ atau tok guru di situ dengan bidang hadis ke, fiqah ke, usuluddin dan sebagainya. Ini berbeza hari ini. Hari ini kita lihat benda tu berlaku agak terbalik. Jangan pergi pondok tu, Wahabi. Jangan pergi pondok ni, tabligh. Dia penglabelan itu berlaku. Sedangkan dulu ada, bukan tak ada penglabelan, nanti kita akan lihat itu. Baik, tak apalah. Dah habis belajar di pondok-pondok ini, maka bermulalah kisahnya ke dunia luar. Bagi mereka yang duit tak banyak, pergi ke Aceh. Dan kita lihat ramai ulama-ulama kita pergi belajar ke Pulau Jawa, ke situ sebagainya. Kemudian satu lagi yang lebih ada duit sikit, yang lebih pergi ke India dan sebagainya. Dan bagi yang betul-betul yang mampu ataupun yang mujahadah dia lebih tinggi, dia akan pergi ke Mesir ataupun ke Mekah. Untuk belajar di sana. Dan bila sampai di sana, kita kena lihat apa yang sedang berlaku di sana. Yang berlaku di Mesir, ketika itu kita kena lihat Mesir itu bagaimana. Mesir juga tidak jauh beza dengan tanah Melayu kerana ketika itu juga sedang dijajah. Dan kena lihat apa yang kita bicarakan ataupun kita kaji tentang sejarah sama ada orang Melayu ke sejarah di mana-mana dunia, kita tidak boleh memisahkan kajian itu dengan apa yang sedang berlaku dalam sejarah dunia. Sebab sejarah kita is part of the world history. Maknanya, mau tidak mau, kita kena lihat juga apa yang sedang berlaku di dunia luar. Nak tak nak, dia mesti ada kaitan. Dia tak ada kata, tak bolehlah. Saya mengamalkan dasar isolasi. Saya tutup pintu, tak campur orang. Tak ada istilah itu sebenarnya.
Ya, macamlah orang tak minat politik. Bila dia kata, oh saya tak suka politik, tak minat politik. Sedangkan dia tidak sedar. Dia duduk dalam sistem politik itu sendiri. Kerja kerajaan, makan gaji, ini sebagainya. Itu pun sudah satu keputusan politik sebenarnya. Maknanya kadang-kadang orang tak faham, bercakap, dia tak faham apa yang dia cakap. Itu masalah dia. Baik, apa yang berlaku di Mesir? Yang pertamanya di situ gudang ilmu, semua orang tahu. Atau universiti tertua di dunia ialah Al-Azhar itu sendiri. Hari ini sudah 1,400 tahun. Ya, terbina universiti itu dengan pelbagai aliran kat situ. Tidak jadi masalah waktu itu pun. Kemudian, dan apa lagi yang berlaku? Dalam masa yang sama, kita lihat juga, sebab ini awal-awal abad yang ke-20, ya, abad 1920-an dan sebagainya, di Mesir sedang dijajah. Di Turki, kolapsnya kerajaan Turki, Ottomaniyah. Bila kolaps kerajaan Turki, Ottomaniyah, habis sistem khalifah. Bila jatuh di dekat situ, apa yang berlaku di Mesir? Ada kaitan. 5 orang anak muda, iaitu pekerja-pekerja daripada landasan kereta api di semenanjung Sinai bersumpah setia. Member bersumpah setia mengatakan kita hari ini kena berusaha untuk mengembalikan sistem khalifah di atas muka bumi ini. Maka dari situ lahirlah satu gerakan Islam yang pertama yang cukup hebat sampai hari ini yang bernama Ikhwanul Muslimin. Jadi gerakan Ikhwan ni kena faham dia bangkit ketika dijajah oleh British. Jadi bila kata British dia, pendekatan British di sana tiada jauh beza je pendekatan British di tanah Melayu, di India dan di mana-mana saja. Sebab janji-janji sama. Sebab itulah kita lihat tindakan Ikhwan Muslimin ini dia melalui penyelapan, underground dan sebagainya. Dan kena ingat, macam saya sebut tadi, Azhar ini tempat tumpuan orang pergi. Bukan kata orang Melayu, seluruh dunia akan pergi ke Al-Azhar. Sebab apa? Di situlah gedung ilmunya. Jadi pelbagai bangsa yang beragama Islam akan pergi ke Al-Azhar. Dan di situlah berlaku sistem yang dikatakan kader. Yang belajar kat universiti ni, siapa yang mengajar universiti tahulah, matak pun sama je. Ya, iaitu yang rajin nak belajar, dia belajar. Yang malas-malas, yang jenis minat agama, dia akan ikut usrah. Yang mana yang mahu ilmu yang lebih mendalam, dia akan refer pada pensyarah dia. Begitu juga Al-Azhar. Ya, yang mana nak belajar, dia akan belajar. Yang formal jangan ceritalah. Itu perkara wajib. Yang nak tadah kitab, dia akan pergilah malam, pergi pada Tok Guru ini. Biasanya dia akan pergi cari Tok Guru-Tok Guru hierarki. Ya. Dan di situlah unit-unit tertentu dalam Ikhwatul Muslimin akan pick up dia orang ni. Mengambil mereka dan dikaderkan. Jadi selain daripada belajar mendapat ijazah di Al-Azhar, mereka ditanamkan dengan jihad, iaitu gerakan Ikhwan, gerakan Islam. Dan kumpulan inilah bila baliknya nanti dengan wadah masing-masing berdasarkan tempat masing-masing menubuhlah apa jua nama gerakan Islamnya. Jadi dia gerakan Islam ini adalah wadah. Bukan akidah. Ini satu masalah ni. Ini satu masalah juga ni. Setengah-setengah orang berpemikiran, oi tak boleh keluar dari jemaah ini. Dia jadi pening. Itu yang jadi pening tu. Tak apalah. Bila habis belajar tu mereka balik ke negara masing-masing. Maka bila balik ke negara masing-masing, mereka menubuhlah pelbagai-bagai nama pertubuhan dengan matlamat yang pertama menentang penjajah untuk memerdekakan tanah kelahiran mereka. Dan biasanya kumpulan-kumpulan yang balik ini dia nak merdekakan negara dia sebab kebanyakan mereka daripada negara-negara yang dulunya ditakbir oleh umat Islam. Contoh Indianya, contoh Pakistan, Afghanistan, termasuklah Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sebab sebelum ada penjajah itu, kita sudah ada kerajaan Islam. Sesuai dengan sistem kesultanan itu sebagainya. Ya, baik. Bila nak cerita di tanah Melayu, kita lihat kebangkitan gerakan Islam di tanah Melayu agak terkebelakang, lambat. Bila ulama-ulama ini balik, mereka tidak menubuhkan gerakan. Mereka melihat podium yang paling baik yang ada ialah menerbitkan akhbar. Menyebarluaskan fahaman, perjuangan, matlamat, kesedaran. Maka dari itulah kita lihat akhbar yang paling popular ataupun yang mendapat tempat
yang paling kuat pengaruhnya sampai dijadikan contoh oleh orang Indonesia itu sendiri, iaitu Al-Imam. Kalau di tanah Melayu, Al-Imam tahun 1908 mula diterbitkan. Di Indonesia ada satu lagi yang dipanggil Al-Manar. Itu betul-betul dia ikut sistem, apa ni, dia ikut Al-Imam. Al-Imam pula ikut seruan Al-Azhar. Nampak? Dia itulah sebab dia tarbiahnya begitu, maka mereka balik membawa idea melalui akhbar. Kalau kita lihat kajian yang pernah dibuat oleh Profesor Dr. Muhammad Ridwan Othman itu sendiri, kumpulan ni balik, dia tak ada tempat. Bila kumpulan ni balik, kita kena faham suasana masyarakat tradisi waktu itu, kita ni orang Melayu ni dia agak tertutup. Bila bawa balik satu benda yang baru ni, kadang-kadang dia menjadi polemik dan nak kata apa ni? Contoh saya kata, kadang-kadang mudah ya menuduh, oh ini ajaran sesat. Bukan kata sekarang, dulu pun, oh ini ekstremis. Dari dulu pun begitulah. Nada tu begitu. Justru itulah kumpulan yang balik daripada Al-Azhar ini, kebanyakannya mereka akan dicop sebagai kaum muda. Kita kena faham kenapa dicop sebagai kaum muda. Sebab pada mereka kaum muda itu set refer to Turki. Turki modern, Turki muda. Gerakan muda, kumpulan pemuda Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itu set. Justru itu mereka labelkan kaum muda. Jadi nak bagi masyarakat takut. Oh, ini kaum muda, ini kumpulan sesat. Sebab orang Melayu waktu itu bila orang muda ni balik, yalah, yang orang dulu tak ramai yang pergi Azhar. Azhar ni macam saya sebut tadi, tak ramai yang mampu belajar kat sana. Jadi, kalau kita buat kajian dan sebagainya, kadang-kadang yang pergi, siapa yang pergi awal-awal tahun 1900 ataupun before daripada itu, kesian. Memang tidak terang, kesian. Sebabnya dia orang duduk di rumah sewa yang berlantaikan tanah. Betul-betul suasana memang orang kata mundur lah. Mujahadah sungguh lah. Sebab itulah dah berbeza hari ini. Kalau sekarang kita pergi, kita pening kepala. Saya teringat lah tahun 2010 saya pergi ke Mesir. Pergi ada kebetulan ada anak kat sana. Lepas tu Abim ada buat program dan sebagainya. Saya pergi dengan Dr. Azhar Bahari. Dan kami dibawa ke asrama-asrama ni. Kita pergi tengok tempat Abim. Alhamdulillah budak-budak ni ditarbiah. Ada tamrin hari itu dan sebagainya. Bila kita pergi satu tempat lagi, saya tak nak sebutlah di bawah apa, payung apa, tak nak lah kan. Tapi pukul 9 pagi tuan-tuan main bola. Sampai saya tanya dekat yang bawa, student yang bawa, ini siapa JD ni? Dia kata begitulah doktor. Yang nak belajar, belajar. Yang main-main macam inilah. Walhal pukul 9 itu waktu kuliah. Itu sebab saya pernah berceramah di satu surau. Marah orang-orang ustaz-ustaz ni. Saya kata kita kena pantau. Tidak semua yang pergi ke Mesir ataupun pondok mana-mana, dia betul-betul mengaji. Yang bila balik sibuk berpolitik, pahaman entah apa-apa. Dan kita lihat sendiri, mereka main bola. Tak kisah. Kuliah tak pergi, main macam itu. Jadi kita tengok, kita rasa sedih. Sebab itulah saya pernah bernasihat pada inilah sahabat kita, kalau kita hantar, walaupun kita dah hantar anak kita, tak kira lah ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Jordan, ke pantau. Sebab pengaruh kawan-kawan ni kuat. Bila kita lihat sendiri, benda itu berlaku. Prof, tolong unmute, Prof. Prof, tolong unmute. Prof Isak, tolong unmute. Tertekan suara. Okay. Saya tak tekan. Dari dah macam mana unmute? Okey, apa? Boleh teruskan. Tak apa. Tak ada gangguan di hotel ni. Jangan risau. Okay. Baik, balik cerita tadi. Baliklah cerita tadi. Jadi, kita balik pada cerita. Bila balik daripada Azhar ini, mereka kena faham. Sudah ada golongan ulama tradisional ataupun golongan tua yang menguasai penasihat sultan ataupun yang... Okey, dengar.
ataupun sudah jadi imam, khadi, mufti, ustaz. Jadi ruang bagi anak muda ni agak sukar nak ditembusi. Hatta kalau kita buat kajian yang saya okey ya? Okey ya, Prof. Boleh. Okey. Internet terputus ni. Boleh, teruskan. Balik situ tadi ya. Mana dia dia? apa ni? Kajian yang saya pernah buat Dr. Burhanuddin itu sendiri ya, ketika di kampung dia, iaitu di kampung apa ni? Kota Baru Lawan Kuda, Gopeng, Perak. Dia pernah menegur ya, menegur Pak Zara dia, Tok Bilal Masjid hari Jumaat. Isunya mudah aja, isunya memanglah kita lihat kecil, tapi itu isunya bila ditegur. Bila Tok Katib, Tok Bilal dah pegang tongkat mimbar tu, ya. Ittaqul hendaklah kamu diam, janganlah kamu berkata-kata ni kurang pahala. Lepas daripada sembahyang tu, dia tegur Pak Zara dia. Dia kata kalau boleh selepas itu jangan cakap-cakap apa dah. Jadi isu itu pun sampai dia orang persembah kepada Sultan. Akhirnya Dr. Burhanuddin ini dinasihat oleh Sultan pihak istana, kamu kalau nak berjuang pemahaman kamu ini, silalah pergi ke Singapura. Sebab tak ada ruang di sini. Akhirnya Burhanuddin berhijrah dan base perjuangan dia tu memang di Singapura. Inilah yang berlaku, satu contoh dalam banyak contoh apa yang terpaksa dihadapi oleh kumpulan yang kita katakan kaum muda itu tadi. Dan kita internet saya tak berapa baguslah, dia putus-putus. Sorry ya. Kemudian masa okey lagi. Okey ya. Okey, sebab dia keluar kan okay. Unstable. Okey, tak apa. Hatta kumpulan anak-anak muda atau kaum muda ini dilabelkan satu kumpulan sesat, satu kumpulan selalu membangkitkan isu-isu remeh, isu-isu furuk dan sebagainya. Sedangkan dalam kajian yang kita buat, sebenarnya kaum muda ini lebih advance perjuangannya. Sebab pertama, mereka ini dapat tarbiyah daripada Ikhwatul Muslimin. Yang kedua, dia membalik membawa satu fahaman tentang British. Dan kemudian daripada itu, sampai ke peringkat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini yang menyebabkan British tak suka, kemudian melalui kumpulan kaum tua dan sebagainya, masyarakat dimomokkan bahawa kaum muda ini kumpulan sesat. Akhirnya, terpaksalah mereka mencari pilihan lain, sebab itu nak jadi Tok Imam Masjid tak boleh, nak mengaji di kitab masjid tak boleh, nak jadi pegang jawatan dalam jabatan agama tak boleh dan sebagainya. Akhirnya mereka mendebatkan akhbar. Akhirnya mereka menubuhkan ma'had-ma'had ataupun madrasah-madrasah. Dan zaman itulah apa yang dikata berlaku dan transformasi daripada sistem pondok kepada sistem madrasah. Sistem pondok kita tahu, Tok Guru duduk, dia berduduk keliling Tok Guru mengaji. Itu dia panggil sistem tadah. Berbeza dengan sistem madrasah, itu kelas-kelas yang kita buat macam ini yang kat sekolah-sekolah. Maknanya serentak waktu sistem madrasah ni, serentak 10 kelas boleh jalan. Kalau pondok tak boleh, dia satu tok guru je. Seorang je mengajar, lain kelilinglah dia. Dia masih mengamalkan sistem tadah. Maka inilah yang berlaku. Dan kadang-kadang apa ni kita lihat, kalau di tanah Melayu ni kita boleh lihat tak ramai ulama-ulama hierarki yang balik yang memperjuangkan perjuangan menentang penjajah itu sendiri. Antara yang popular waktu itu ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Ya. Dan juga Abdullah Fahim itu sendiri ya, yang lahir di Mekah dan sebagainya. Baik. Kita lihat ulama-ulama ini pula ada, bukan kata golongan istana tidak menyokong. Saya bagi contoh Abdullah Fahim itu sendiri ya, dia sendiri diminati oleh Raja Muda Perak, sebab itulah dia dilamar, dibawa ke Idrisiyah dan dijadikan mudir di Idrisiyah. Idrisiyah ni kalau kita buat kajian tuan-tuan, Idrisiyah ni antara madrasah yang advance ke depan. Sebab dia pernah ada mudir dia, ulama ataupun tok guru, tok guru yang mengajar di situ, itulah ulama-ulama haraki. Antara dia adalah Abdullah Al-Maghribi itu sendiri.
Ya, kemudian Abdullah Fahim itu sendiri. Abdullah Fahim dalam sejarahnya bila dia dijemput oleh Sultan Perak untuk dijadikan mudir kat situ, dia bawa dua orang anak murid kanan dia daripada Da'aratul Ma'rifatul Adawiyah, kepala batas itu sendiri. Salah seorang yang dibawa bernama Abu Bakar Al-Baqi. Bawa mereka ini dah oleh kerana dah advance sambil belajar nadah kitab dengan tok-tok guru yang ada daripada luar negara, Abdul Maghribi, Abdullah Fahim sebagainya, mereka menjadi guru penolong. Dulu di jawatan guru penolong, bukan penolong guru. Guru penolong, maknanya sambil-sambil mengajar. Tapi tuan-tuan, biasalah dalam masyarakat, bila orang yang minat bercakap outspoken ni, dia akan outspoken. Ini yang berlaku pada Abu Bakar Al-Baqi. Akhirnya dia nasihat oleh Ustaz Abdullah Fahim. Dia kata Syekh Ba'adil Ustaz Bakar, atau Bakar lah, dia panggil anak murid dia kan. Kata, sekarang dah sampai masanya kamu berdakwah di medan sebenar. Kamu dah sampai masa untuk kamu tinggalkan madrasah ini, kamu pergi ke medan sebenar untuk berdakwah. Jadi Abu Bakar Al-Baqi pun balik ke kampung dia. Ustaz Abu Bakar Al-Baqi ni orangnya bukan kaya mana. Sebab itulah dia tak ada kesempatan untuk belajar ke luar negara. Tapi oleh kerana dia belajar dengan ulama-ulama haraki, maka dia dikenali antara ulama yang paling kehadapan dalam gerakan Islam di tanah Melayu. Ya, dia balik ke kampung dia, dia terus mengajar di Madrasah Ar-Rahmaniyah. Sekolah lama dia, dia mengajar di situ. Sekolah madrasah tu. Biasalah jumpa dengan anak tu. Mudik, biasalah ustaz-ustaz kan. Anak mudik, antara pilihan. Ustaz-ustaz pun jadi pilihan. Kahwinlah mereka. Dan lepas itu dia menubuhkan satu ma'had yang diberi nama Ma'had Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul. Dan yang ini saya tak mau cerita panjang, saya rasa semua orang tahu sejarah dia. Cuma saya nak beritahu bahawa di sinilah lahir satu gerakan yang kali pertamanya dalam sejarah tanah Melayu, gerakan Islam pertama yang bernama Hizbul Muslimin. Dan kalau saya nak cerita panjang tentang Hizbul Muslimin ini, nanti saya takut ada puak-puak tentu akan marah. Sebab banyak orang claim Ustaz Bakar ini, Ustaz Bakar itu, Ustaz Bakar ahli ini. Sedangkan Ustaz Bakar ini nak cerita tentera. Gerakan dia hanya satu saja, iaitu Ikhwatul Muslimin. Hizbul Muslimin. Sebab lepas daripada dia bebas dari dipenjarakan dan sebagainya, dia tak masuk mana-mana gerakan Islam dah. Cuma dia masuk Parti Melayu Perak. Dia pernah tanding dan dia kalah. Dan tak silap saya, tahun 78 dia meninggal dunia. Ada sahabat-sahabat buat temu ramah dengan dia, pergi jumpa dengan dia. Dia sebut apa yang PAS bawa, apa yang ABIM bawa, itu semua adalah perjuangan Islam. Maknanya dia bagi umum je. Dan dia, orang tak pernah tanya dia lah kenapa dia tak pilih parti ni. Tapi saya punya tafsiran mudah je. Macam mana nak masuk PAS, macam mana nak masuk UMNO, semua anak murid saya. Jadi untuk menghormati anak-anak murid saya di medan-medan politik yang wadah-wadah yang berbeza-beza ini, dia stay alone. Itu cerita Ustaz Bakar Al-Baqi. Baiklah. Lagi satu saya nak cerita. Abu Bakar Al-Baqi ni bila dia tubuh itu, dia ada satu majlis yang cukup hebat. Dan keterbukaan Abu Bakar Al-Baqi ni, orang tak sangka dia boleh begitu terbuka. Sebab masa dia menganjurkan muktamar yang pertama, muktamar Islam yang pertama, ataupun Majlis Agama Tinggi Sabalaya, MATA, pada 12, 13, 14 Mac 1948. Dia panggil semua daripada gerakan pondok-pondok, daripada madrasah-madrasah, daripada gerakan daripada Thailand turun, itu tak silap saya, daripada Tuan Guru Haji Salih Sulong, daripada gerakan Patani, ya, gerakan Melayu Patani turun, dia pernah panggil dari Indonesia turun. Hatta hebatnya dia daripada kumpulan komunis pun datang buat pameran, iaitu apa ni, Rashid Maidin buat pameran tentang kezaliman kerajaan British di Palestin contohnya. Jadi maknanya Abu Bakar Al-Baqi ni very open. Dia taklah susah cakap kan, susah cakap aku ya. Nah, kita tujuh-tujuh orang marah pula. Tak apalah. Dan resolusi daripada muktamar itu akhirnya sama-sama bersetuju menubuhkan sebuah gerakan politik ataupun parti politik yang pertama. Itu yang diberi nama Hizbul Muslimin. Ya, pada 14 Mac 1948. Cuma sejarah Hizbul Muslimin ini terlalu ringkas. Sebabnya, tak silap saya, dia hidup 3 bulan sahaja. Ya, Mac 14 Mac dia tubuh memang macam cendawan. Sebab bila ustaz-ustaz yang hadir muktamar ini, bila balik ke pondok masing-masing, semua pakai tubuh.
Semua pakai tubuh Hizbul Muslimin. Itu sebab dia tumbuh bagai cendawan. Ha, di sini bawa British risau. British memang risau. Sebab itulah dia menggunakan ya orang istana ataupun kita kata elit bangsawan untuk menentang gerakan, untuk menekan gerakan itu. Itu sebab timbul ucapan yang diucapkan kalau tak silap saya oleh Dato' On, hubaya-hubaya bahaya dari gunung. Ataupun ada satu lagi ucapan dia, tak apa popular, yang tu paling popular lah. Satu lagi ucapan kata, saya tidak rela orang-orang UMNO hadir sidang di gunung kerana di gunung itu masih merah. Merah tu they refer to communist. Ah, tengok tuduhan komunis ni dari dulu dah dia dah di dicanangkan. Sebab orang Melayu dia mudah aje. Islam terajam, parti komunis, ai sesat, ekstrim. Dia mula bangkit. Walaupun kadang-kadang yang bangkit orang Melayu tu pakai seluar pendek je. Dia berbeza. Sebab ini main sentimen. Memang perkara tu dari dulu lagu itulah dimainkan. Sampai sekarang pun kita akan lihat lagu itu jugalah yang dimainkan. Dan yang terpengaruh dengan lagu-lagu itu biasanya orang yang bukan berjemaah di masjid pun, orang yang pakai seluar pendek semayang pun kadang-kadang culun celam dia. Orang yang macam ini yang boleh, yang mudah di tekan ataupun dijolok dia punya sentimen. Naiklah. Baik, tak apa. Kita balik cerita tadi. Lepas 3 bulan, British tengok benda ni tak boleh buat. Sebab apa? British ada pengalaman. Kalau dengan nasionalis tak ada masalah. Kalau dengan komunis tak ada masalah. Dengan sosialis tak ada masalah. Tapi dengan Islam jangan main. Sebab dia ada sejarah dalam perjuangan yang kita panggil Perang Salib. 7 kali siri Perang Salib, kita tahu siapa yang menang. Salahuddin Al-Ayubi memimpin perjuangan itu dan mereka kalah. Justru itulah mereka bersumpah setia, senak hargaranji, angkat Quran dalam satu persidangan padri-padri sedunia. Dia kata, selagi umat Islam berpegang pada kitab ini, kita tidak boleh kalahkan dia. Justru itu, pisahkan Al-Quran daripada umat Islam. Itulah yang berlaku, ataupun saya nak kata, itulah yang menyebabkan atau menjadi titik tolak gerakan yang dipanggil jelajah, jajah dan orientalis. Maka mereka keluarlah daripada Mediterranean itu, Eropah, teruslah keluar ke seluruh dunia. Tapi dimomokkan God, glory and gold. Betul, memang betul, kekayaan memang sambil tu orang cari kekayaan, glory, kemasyhuran, betul. Tapi God itu perjuangan Kristian dalam masa yang sama di belakang itu menekan Islam supaya tidak balik kepada Islam yang sebenar. Itu yang berlaku. Baik, bila itu berlaku, kita lihat ikut apa balik cerita tadi itu, Hizbul Muslimin mendapat tekanan yang cukup kuat. Jadi British dia tidak tunggu bagaimana nak haram. Kalau nak haram kali ini nampak sangat dia punya pendekatan psikologi kepada orang Melayu dalam menjajah tanah Melayu agak terkacau lah, orang akan kata dia zalim. Maka dia menunggu. Dilihat ketika itu gerakan nasionalis pun tengah naik. Gerakan nasionalis kiri pun naik. Lepas itu ke gerakan komunis pun naik. Sebab apa gerakan komunis naik? Kita kena faham. Orang migran, orang India dan orang Cina, kita sebut dua ni sebab dua ni yang paling besar migran waktu itu. Jadi orang migran ni dia akan terpanggil dalam perjuangan apa yang sedang berlaku di negara dia. Sebab sebelum Perang Dunia Kedua, mereka ni memang tak ada hati nak duduk di tanah Melayu ni. Mereka punya matlamat cari kekayaan balik. Yang jadi terbalik nak duduk di tanah Melayu ni ataupun di Melaya ialah setelah Perang Dunia Kedua, seluruh dunia-dunia yang dijajah ini mula bangkit menubuhkan sebuah negara bangsa baru ataupun negara merdeka. Negara merdeka ni salah satu syarat ialah warga negara. Jadi ketika itulah undang-undang tidak membenarkan seseorang manusia pegang dua kerajaan. Maka mereka terpaksa memilih apakah nak duduk di tanah Melayu atau balik ke negara asal. Tidak kurang juga yang balik.
Tapi kita kena faham, kadang-kadang orang Melayu, orang Cina dan India yang duduk di tanah Melayu lepas Perang Dunia iaitu 1945, mereka ni kadang-kadang generasi yang kelima. Generasi yang keenam yang datang tahun abad 18. Ya, dia datang dengan zaman-zaman biji timah ataupun before daripada itu lagi. Balik pun orang sana pun tak nak. Itu sebab nak tak nak, mereka tak ada pilihan. Mereka menjadikan Malaya ini sebagai tanah air. Sebab itulah lepas perang kita lihat mereka menubuhkan parti-parti politik. Sebab perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, kerakyatan, keistimewaan dan sebagainya mesti dengan politik. Jadi akhirnya dijadilah cerita macam itu. Baik, bila China ni, saya pernah pergi London buat kajian, saya bawa balik satu peta yang dikeluarkan oleh pihak British itu sendiri pada tahun 1948, hampir 90% lokasi-lokasi China di tanah Melayu ini komunis. Komunis dia sebab negara China di negeri China memang negara komunis. Biasalah hubungan tu begitu. Dia akan sokong negara yang kena faham kenapa China komunis. Because dia tidak terima Kuomintang. Sebab Kuomintang ni dari satu golongan elit. Bila dia memerintah, dia melakukan pelbagai penyelewengan. Macam tu jugalah kalau kita lihat ketika dinasti Ming memerintah. The last emperor dan sebagainya. Kezaliman dan sebagainya. Maka mereka nak lari daripada kehidupan zalim di bawah kerajaan dinasti. Pergi kepada Kuomintang. Kuomintang boleh pekerja jadi golongan elit. Akhirnya dia pergi kepada komunis. Baik, tak apalah. Itu kita bukan nak cerita yang itu. Kita nak cerita di tanah Melayu. Bila tengok China, China ramai dah masa tu, berjuta dah masa tu di tanah Melayu. Ya. Lepas tu India pula waktu itu, dia terbagi pada tiga golongan juga. Sebab dia ada related dengan apa yang berlaku di India. Satu, gerakan Islam di India. Satu lagi, gerakan nasionalis. Satu lagi, gerakan sosialis. Gerakan nasionalis iaitu yang Mahatma Gandhi dan sebagainya. Kalau Islam tu, ya Jawaharlal Nehru, Ali Jinnah. Kalau yang sosialis ni, Subhas Chandra Bose. Dan Subhas Chandra Bose pun dalam sejarah dia pernah datang ceramah di Padang Ipoh Kelab tu. Tu cerita pendek, cerita begitulah. Panjang lagi kalau nak cerita, cerita pendek. Nak cerita begini. Nak cerita bila bangkitnya kumpulan ini, bangkitnya China komunis, bangkitnya nasional, bangkit dan Islam bangkit melalui Ikhwatul Abamin Hizbul Muslimin, maka British nak tunggu je bagaimana cara nak halang semua ni. Dia pun tunggu, berlakulah peristiwa pembunuhan Henry Gurney di jalan apa ni, jalan apa tu, jalan Fraser Hill, Kuala Kubu. Kemudian tiga orang pengurus ladang Eropah mati ditembak oleh komunis di Sungai Siput. Maka dia mengisytiharkan Akta Darurat 1948. Akta ini selepas mereka dikenali dengan nama ISA. Ya. Dan akta ini dia serampang tiga mata. Satu, tangkap nasionalis radikal Melayu yang geng-geng Ahmad Bustama apa semua habis tangkap. Satu lagi, dia tangkap kumpulan-kumpulan Cina yang dikatakan di label komunis. Dan satu lagi, dia tangkap gerakan Islam. Itu yang bawa kabakit boleh angkut, bawa masuk. Dan diletakkan dalam kem-kem tahanan politik. Banyak kem tahanan ni saya tak nak cerita lah. Panjang tak cukup masa sebab kita nak pergi pada fasa dulu. Pendek cerita, tahun 48 sampai tahun 55, 1948 dan 1955, memang gerakan Islam, orang kata orang perak terseruh. Sunyi sepi. Gerakan nasionalis sendiri sepi. Habis semua sepi. Yang tinggalnya ialah UMNO, dan yang sebab UMNO ni dia banyak elit bangsawan, kita kena faham tu. Sebab kalau kita kaji sejarah UMNO ni sendiri pun kita akan tahu daripada presiden pertama sampailah kepada presiden kemudian-kemudian ni pun banyak, kebanyakan mereka adalah elit bangsawan, iaitu pembesar-pembesar. Kecuali dua je. Kecuali dua saja, iaitu Tun Dr. Mahathir daripada rakyat biasa. Tapi walaupun rakyat biasa, bapa dia ni seorang master, iaitu guru guru bahasa Inggeris Tengku Abdurrahman itu sendiri. Begitu juga lah Datuk Seri Zahid Hamidi daripada rakyat biasa. Yang lain semua bangsawan. Yang lain semua bangsawan. Saya ceritalah, memang itu memang sebab dia dilahirkan di istana. Jadi hubungan tu memang adalah. Itu sejarah dia. Panjanglah sejarah kalau cerita, tapi itu kita pergi wacana lain. Balik cerita tadi. Sampai tahun 55,
Akhirnya bila dah tengok suasana negara-negara lain mula merdeka-merdeka, ada pula akta daripada apa ni, human right daripada PBB, tidak boleh lagi negara-negara dijajah, mau tidak mau British terpaksa memberi kemerdekaan. Pendek cerita, tetaplah satu tarikh kemerdekaan. Bukan British yang tetapkan. Ini ramai orang silap. Ramai orang kata tarikh 31 Ogos 1957 itu adalah tarikh yang British bagi. Sebenarnya saudara dan sekalian, tarikh itu dari yang ditetap oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Tuan Haji Abdullah Fahim, Tengku Abdul Rahman pergi jumpa dia. Dia sebab dia ahli falak. Kaji manalah tarikh yang paling sesuai untuk kita mencapai kemerdekaan. Maka Abdullah Fahim buat falak dia dan dia bagi inilah tarikh yang sesuai untuk tanah Melayu merdeka. Ingat tuan-tuan, bila Tok Guru dibagi tarikh, dia bagi dengan amanat. Bukan main simply macam tu je. Amanat dia tu yang dipendamkan. Amanat dia itulah yang dilupakan. Dia kata, lebih kurang ya, dia kata, tanggal ini tanggal keramat. Ingat, lepas daripada tanggal ini, kalau orang Melayu jatuh, dia akan jatuh dan tidak akan bangkit sampai kiamat. Dia bagi pesan ni kepada Tengku Abdul Rahman. Bila pada Tengku Abdul Rahman, maknanya pada politik UMNO. Janganlah kita, jangan marah pula bila saya sebut ni. Kita kaji kan, dalam sejarah kita kaji. Maknanya ini amanah. Jangan dipecahkan amanah itu. Jangan di apa ni, jangan di kita kata buat sembrono, lupa diri. Dan itulah yang berlaku akhirnya selepas 60 tahun. Amanat ini menjadi kenyataan. Baik, bendik cerita lagi. Tak apalah. Sampai akhirnya kita merdeka. Bila kita merdeka, sebelum tu adalah PAS terbina dan sebagainya, tubuh tu, saya tak nak cerita lah. Panjang banyak cerita tu. Dia tak cukup dalam satu jam berbicara ini. Ya, dia sedang dia. PAS ni ditubuhkan, mudah saya ambil cerita sikit lah. Ada setengah-setengah orang berkatakan bahawa PAS ini lahir daripada Hizbul Muslimin. Ini satu pelarian fakta yang saya tak boleh terima lah. Lepas tu ada juga orang kata Abu Bakar Al-Bakir lah ahli PAS. Itu pun saya pernah soal balik. Saya kata kalau ada bukti bagi kat saya sebab saya kaji tak pernah jumpa. Atas cucu cicit dia pun marah. Bila benda-benda ni, ialah kita selalu buat tuduhan pada orang yang dah mati. Orang mati tak boleh bangun kata tidak. Kalau dia bangun kata tidak, kita lari. Ya tak? Baik, balik cerita tadi. Makanya, apa tadi? Dia berlaku dalam satu peristiwa mudah, ya, iaitu Biro Agama UMNO, Tengku suruh buat persatuan ulama. Tengku tak suruh tubuh parti, ya. Tengku kata buat persatuan ulama. Maka Tuan Guru Haji Ahmad Fuad ketika itu adalah Ketua Biro Agama. Maka mereka bersidanglah kali pertama di Pondok Tuan Guru Haji Abdullah Fahim di Kepala Batas. Bincang-bincang, maka tertubuhlah apa yang dikata Persatuan Alim Ulama Setanah Melayu pada 21/22 November 1951. Lepas tak silap saya, 2 atau 3 tahun kemudian pertubuhan ini tukar nama jadi Parti Islam Semelaya. Baik, itulah saya pernah buat kajian almarhum Ustaz Fadil Noor pernah sebut dalam muktamar PAS. Dia kata tidak lengkap seorang pengkaji sejarah kalau tidak mengkaji bagaimana tertubuhnya Parti Islam Malaysia ini di Bagan Ajam. Dia tak sebut Kepala Batas, dia sebut Bagan Ajam. Kerana di situlah lahirnya PAS. Tidak semua orang kekal dengan kita. Hatta 250 orang balik kepada UMNO. Ini ucapan dia. Boleh tengok, tak silap saya, ucapan dia itu dia dalam muktamar PAS 2003 ke 2002. Setahun dua sebelum dia meninggal dunia. Ulama setanah Melayu pada 21/22 ini di Bagan Ajam. Dia tak sebut Kalibatas. Dia sebut siapa yang ajak kamu tu, gantilah dulu. Itulah lahirnya PAS. Tidak semua orang kekal dengan kita. 250 orang. Siapa rakam tu? Gantilah dulu. Bukan dia dulu. Tak payah ulang. Baik, tak apalah. Okey, habis. Kita pernah merdeka. Kita dah masuk fasa dua. Zaman merdeka berbeza dengan zaman sebelum merdeka. Ya.
Itu sebab sama ramai orang duk tanya saya kadang-kadang apa ini pejuang. Memang semua orang berjuang untuk merdeka sebab negara belum merdeka. Jadi kita ni dalam sejarah kita tak boleh tipu. Orang berjuang ikut fahaman. Fahaman ni lahir daripada pendidikan. Orang yang dapat pendidikan daripada pendidikan Inggeris memang dia akan memperjuangkan moderate. Orang yang dapat daripada pendidikan Melayu dia akan perjuangkan nasionalis dia. Orang yang dapat pendidikan daripada pendidikan Islam dia akan perjuangkan negara Islam. Begitu jugalah orang yang dapat pendidikan daripada komunis dan sebagainya, dia akan bawa fahaman-fahaman dia. Jadi berjuang ni ramai, menangnya seorang. Ini yang kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Oh, hak ni bukan berjuang ke, ini apa, ni apa, ni apa. Sedangkan waktu itu belum merdeka. Ramai lah orang tutup. Macam saya suka buat analogi, anak dara itu ramai orang minat. Semua orang minat pakat-pakat endak. Tapi dah mat tu yang dapat. Redor je lah kan. Tapi tak bolehlah kita menafikan bahawa sebelum masa dia anak dara, semua orang minat dia. Sejarah itu tidak boleh dipadam. Sebab kajian kita nak beritahu, tuan-tuan, orang Melayu ni fahaman dia banyak. Dia yang jenis Islam, memang gerakan Islam. Yang jenis nasionalis moden ada. Yang nasionalis kiri, ada. Yang komunis, ada. Yang sosialis, ada. Hari ini lagi banyak. Liberal ada apa, ada macam-macam. Hatta yang memperjuangkan ajaran sesat pun banyak juga. Nampak tak? Melayu lah tu. Kan? Ini kita kena faham dari segi pemahamannya begitu sebab dia lahir daripada pendidikan yang dia alami. Baik. Selepas merdeka, maka gerakan Islam tidak kita tumpukan kepada perjuangan politik. Dia dah zaman kita panggil zaman pengisian. Ya, antara gerakan Islam yang paling awal, dia ada kaitan dengan gerakan pelajar. Hak ini tak ada siapa boleh nafi. Ya. Dia sebab dia memang ada kaitan dengan gerakan pelajar. Sebab gerakan pelajar ni, kalau kita kaji satu dunia, dia pernah menggoncangkan dunia. Kalau kita tengok di Medan Tenement itu sendiri, tak silap saya 1917 ke berapa, saya lupa tahun dia, Medan Tenement tu, ya, yang tempat Mao Zedong istihar Republik Rakyat Cina tu, di situ pernah dilihat pembunuhan beramai-ramai kerajaan komunis ke atas pelajar-pelajar. Sebab gerakan tu. Begitu juga tahun 1930-an di Thailand, gerakan pelajar ni bangkit. Di tanah Melayu ni, gerakan pelajar yang paling popular ataupun paling tua, siapa tak boleh nafi, ialah bapak kepada Abim. Bukan Abim tapi bapak kepada Abim, iaitu parti, iaitu apa ni, Persatuan Kebangsaan apa ni, PKPIM. Ya, gerakan ini pernah menggoncang tanah Melayu melalui peristiwa apa ni, tahun 74, apa ni, peristiwa apa ni, kebuluran di Baling dan sebagainya. Ini ada sejarah yang banyak orang tulis, kita boleh kaji. Dan kemudian daripada itu kita lihat, oleh kerana pendidikan dah makin banyak, sekolah pun yang banyak, madrasah pun paling banyak, makin banyak, makin banyak, bila makin banyak, banyak aliran yang akan lahir. Justru itulah kita lihat, daripada satu parti atau pertubuhan, dia akan melahirkan anak dia, dia melahirkan anak dia, dan sampailah hari ini, gerakan-gerakan ini bercambah. Ya, antara yang saya boleh sebut ialah daripada PKIM, maka lahirlah ABIM tahun 71. Dalam masa yang sama lahir pula waktu itu ialah Tabligh, lebih awal daripada itu. Ya, ataupun sebelum itu lahirlah Al-Aqam. Kemudian diharamkan sebab ada penyelewengan di situ. Kemudian lahir pula IRC, kemudian lahir pula JIM, kemudian lahir pula WADAH yang kita ni lahir. Dan lahir lagi IKRA, macam-macam lahir. Semua klaim. Tidak menjadi masalah nak klaim tak klaim. Soalnya pendekatan. Pendekatan yang menentukan relevan atau tidak relevan. Jadi persoalan yang kita nak bangkit hari ini dalam fasa 2 saya punya perbincangan ialah sejauh manakah gerakan itu relevan? Kalau kita lihat cabaran-cabaran abad 21 ini memang agak hebat. Kadang-kadang kita lihat kebanyakan gerakan dia sudah melupakan sistem tarbiyah dia sendiri. Kalau usrah pun kadang-kadang dah membicarakan soal politik semata-mata. Atau kena dengan pandemik ini, usrah pun dah tak ada. Tidak. Kemudian kita pun jarang dengar lagi tamrinnya. Tamrin pula ada dua peringkat. Tamrin biasa, tamrin kiadi. Macam-macam. Dulu, kalau saya ingat masa saya belajar dulu, macam-macam kita dilatih dengan seminar, bengkel, tamrin, qiyamulai, apa lagi. Khusus, itu apa lagi, macam-macam.
hari ini pendekatan pengadilan itu seolah-olah sudah longgar. Justru itu saya punya pandangan, ya, dalam menghadapi abad 21 ini, satu zaman yang cukup mencabar dengan dengan apa kita kata, apa ni, suasana yang agak mencabar, khususnya media sosial. Maka pendekatan media sosial itu pun juga kita perlu baca, kita buat hari ini. Ini salah satu contoh yang perlu kita praktikan. Begitu juga kalau kita lihat dengan masalah apa ni taksub. Ini satu masalah yang perlu ditangani secara bijak, sebab kadang-kadang orang, ialah kadang-kadang bila dah ditarbiah begitu lama dengan satu-satu pergerakan, kita merasakan yang lain dah tak betul. Hanya ini satu je betul. Itu yang saya sebut dalam kuliah saya, dalam pandangan saya peringkat awal tadi. Kalau dulu pondok-pondok ini, kalau Tok Guru dikata kamu dah cukup dah mengaji sini, kau pergi pondok sana. Di sana tu ada ilmu lain yang kamu boleh pelajari. Hari ini jangan, ya. Hari ini kamu jangan pergi di mana? Madrasah itu ini polemik yang cukup kuat kalau di kalangan orang agama ialah Wahabi. Ya, orang sana Wahabi, sini liberal. Jadi kita dah lupa, sebab satu, dulu saya masih ingat waktu saya masih dalam remaja di tarbiyah waktu itu, kita selalu diingat kita pendakwah bukan penghukum. Hari ini ia dah menjadi penghukum. Dah bukan jadi pendakwah. Dah, benda ni sebenarnya dulu dah dinasihat. Ya dah. Hari ini dia dah diamalkan. Bukan saja dinasihat, diamalkan. Hatta dihukum pula. Oh, kamu ini, kamu ini, kamu itu, kamu ini. Hatta sudah tidak ada keterbukaan dalam gerakan-gerakan Islam. Dan yang lebih menyedihkan, wadah yang saya sebutkan tadi sudah dijadikan akidah. Bukan lagi dijadikan wadah. Ini yang satu masalah yang perlu ditangani oleh kita dalam jemaah wadah itu sendiri. Sebab kita lihat banyak orang mula berfahaman, kamu tak boleh keluar jemaah, terputus ikatan Islam kamu. Ini yang ditarbiah kalau tahun-tahun 80-an, 90-an dulu. Saya masih ingat hadis-hadis ini dikeluarkan. Ya, jangan keluar daripada jemaah, bila keluar jemaah maka terputus ikatan Islam kamu. Ya, hari ini dah jadi macam tu. Hatta ada sahabat-sahabat saya sendiri kadang-kadang dinasihat, kamu baliklah pakai jalan, mengucap balik. Ada. Ini yang saya rasa satu benda yang perkara yang perlu ditangani, because saya masih ingat waktu saya mula-mula bekerja, ada seorang sahabat saya tu dinasihat, ingatlah bila kita berdakwah, di medan dakwah, jangan kita terleka yang kita perfect. The perfect itulah nanti kita akan merasa diri kita sempurna, orang lain tidak sempurna. Maka bila kita rasa kita betul, orang lain tidak betul, maka itu yang jadi pelebelan tu. Kau baliklah, dakwah, ucap balik pakai jalan. So, saya rasa satu benda yang perlu kita tekankan ialah jangan kita melahirkan pentaksub, tapi kita lahirlah pendakwah yang betul-betul boleh memahami senario hari ini di mana cabaran gerakan dakwah amat berbeza, tidak sama dengan zaman dulu, zaman sebelum merdeka. Atau kalau zaman saya dengan Tuan Haji Nasir, senang sikit nak tabiah, dia tak ada gangguan-gangguan media sosial. Hari ini media sosial jangan cerita, tengok sikit cerita macam-macam. Lepas itu kadang-kadang kita nak muntah bila kita tengok komen orang, melihat daripada satu sudut yang di screenshot ataupun di cut video itu yang pendek, sedangkan dia ambil daripada out of context dan sebagainya. Jadi kesimpulan daripada pandangan saya tentang tajuk ini hari ini, sistem tarbiyah mesti dikemaskan balik. Saya rasa usrah, tamrin dan itu semua memang terpaksa dihidupkan balik, tapi selepas pandemik lah. Ini tak boleh kan, kena pula hadir seminar kan, 1,000 seorang pula, pun pening kepala juga kan. Kemudian, satu benda yang saya lihat dalam ABIM yang tempat lain tak ada, yang ni kita kena sebar luaskan, iaitu outreach. Kita ada outreach. Dan outreach ini sepatutnya kita hanya buat untuk non-Muslim. Dan sekarang ni outreach ini mesti dikembang kepada yang Islam tu sendiri. Sebab pendekatan ini pendekatan yang cukup baik. Ya, kita mencari mereka. Ya, dan dalam masa yang sama kita terbuka untuk menerima mereka, itu tidak menjadi masalah. Jadi kesimpulan daripada itu, saya rasa cukuplah sekadar ini. Dan pada saya mudah saja
keterkemukaan dalam dakwah itu amat penting supaya kita dilihat sebagai seorang pendakwah yang rasional, bukanlah penghukum yang terlalu taksub. Dan kalau saya nak sebut satu perkataan yang agak kasar lah, tapi bukan saya sebut, dalam satu grup WhatsApp, adalah saya banyak grup WhatsApp tu, ada satu WhatsApp tu, dia kata apa, Tuhan kurniakan kita akal, jangan kita pajak akal kita kepada pemimpin. Jadi fikir-fikir sendirilah. Wallahualam bisawab, saya telah kembali kepada moderator, Tuan Haji mana, mana hilang Zainal, okey, sila. Wallahualam. Terima kasih. Ya, majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan penceramah kita, penceramah undangan yang berusaha Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad, ya, atas apa ni kupasan wacana yang bertajuk Kebangkitan Gerakan Islam di Malaysia, apakah masih relevan, ya. Jadi daripada apa yang telah pun Prof kupaskan tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa gerakan Islam di Malaysia ini bolehlah kita bahagikan kepada empat aspek ataupun empat bentuk, ya. Contohnya yang pertama seperti gerakan Islam yang berbentuk badan kerajaan, ya, seperti JAKIM, Institut Kefahaman Islam, ya, Sendawa Islam Malaysia. Kemudian yang berbentuk parti politik, ya, partai politik seperti Hizbul Muslimin, Parti Islam Selam Malaysia. Kemudian yang terbaru ini ada Parti Amanah Negara. Kemudian berbentuk badan bukan kerajaan, ya, seperti Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, ABIM, Al-Arqam, IKRAM, Ikatan Muslimin Malaysia, Gabungan Mahasiswa Islam Selam Malaysia, dan tak lupa juga WADAH. Dan bentuk yang terakhir yang saya dapat nyatakan di sinilah yang berbentuk bebas, ya, seperti Jamaah Tabligh dan juga Hizbul Tahrir, ya, yang mana saya rasa bahawa gerakan-gerakan Islam seperti ini masih lagi relevan, dalam mendepani kebangkitan apa ni gerakan Islam di Malaysia, ya. Jadi untuk meneruskan acara kita pada malam ini, jadi saya bukalah, ya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian ada sebarang soalan, ya, yang ingin dikemukakan kepada penceramah kita. Jadi saya alu-alukan, ya. Dipersilakan. Saya buka untuk apa ni sesi soal jawab. Ya, ada soalan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, saya Cikgu Kusairi daripada Ipoh, eh. Okay. Silakan. Okay, soalan saya untuk Prof. Kalau kita melihat hari ini kesinambungan untuk usaha-usaha dakwah di negara kita ni fokusnya kepada golongan muda, generasi muda yang nak meneruskan lagi perkembangan gerakan dakwah di negara kita. Jadi saya nak mohon pandangan Prof berkaitan dengan perkembangan gerakan dakwah orang muda di IPT. Sebab kita tengok dengan senario apa ni, zaman IT, zaman media sosial ni, kadang orang muda ni dia lebih terpengaruh dengan apa ni media sosial. Sekarang ni dengan TikToknya, dengan WeChatnya, bagai-bagai, kan. Jadi perkara-perkara ni kadang-kala jadi kekangan kepada kita nak menarik orang muda terlibat secara langsung dalam gerakan dakwah. Jadi mohon pandangan Prof lah berkaitan dengan isu ni. Wallahualam. Okay. Terima kasih Cikgu Sari. Dia sebenarnya kalau kita lihat di IPT memang ada gerakan-gerakan yang dibelakangi oleh pertubuhan-pertubuhan politik ataupun gerakan-gerakan dakwah di luar, sebab dia ada hubungan di situ. Nak kita kata dihalang, tidak juga. Namun pengaruh fahaman politik luar memang kuat mempengaruhi pelajar-pelajar ini. Hatta kadang-kadang kalau kita dalam kuliah kita pun, mereka tak takut nak menyoal benda-benda berkaitan dengan isu-isu semasa. Soalnya sekarang, sejauh manakah peranan mereka itu
saya pun susah nak bagi tafsiran lah, sebab kalau kita lihat dari segi pilihan raya pelajar itu sendiri pun selalunya dipantau oleh pihak-pihak tertentu. Saya malas sebutlah. Ya. Atau boleh kita lihat, oh universiti ini, oh, pihak ini menang, ini dan sebagainya. Dan agak sedih juga kebelakangan ini. Saya lihat memang banyak yang menang selalunya hampir 80% di universiti-universiti itu daripada latar belakang politik pemerintah. Dia akan menang ke situ. Jadi adalah satu dua universiti yang dicop universiti pembakar studentnya sebab dia lebih. Itu ada salah sebuah universiti yang selalu kena cop tu mestilah. Sebab dia ada pelajar-pelajar yang very outspoken. Baik. Itu kita saya secara peribadi, saya memang seronok saya tengok pelajar-pelajar begini. Pada saya keterbukaan kita dalam mereka nak ber itu tak ada masalah. Hatta saya dalam kuliah saya sound saja nak berpolitik, nak apa tidak jadi masalah, tapi saya tak mau tengok result jatuh. Ini kelemahan pelajar kita. Dia leka yang itu, samalah cerita tadi yang saya sebut di Al-Azhar tadi itu. Ya. Dia bila leka yang itu, result dia jatuh, dia jatuh. Ini yang kita tak mau. Jadi nanti bila result dia jatuh, itu yang timbul dulu isu bapak tidak merelakan anak dia join NGO, join itu dan sebagainya. Jadi tanggungjawab pelajar ni kalau kita nanti, saya selalu tekan. Kadang-kadang saya pergi juga, korma ni cakap belakang berani. Kadang-kadang korang ni habis, mesti habis, hilang. Cuma soalnya sekarang, itu saya kata tadi cabaran abad 21 ini cabaran yang kita tak terfikir dalam otak kita. Biasa kita golongan tua kan. Saya pun lagi 3 tahun nak pencen, aku nak masuk 60. Mana kita sendiri pun tak terikut dengan kecanggihan media sosial. Ya. TikToknya dengan apa, tapi saya rasa perlu adanya satu unit sama ada dalam APIM ke dalam mana yang lebih sesuai dengan pelajar untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu supaya dapat disusun program-program yang berkaitan dengan itu, dimasukkan unsur-unsur Islamik di dalam media-media sosial ini. Yalah, kalau masa kita buat ni pun saya rasa tak ramai yang mahu hadir. Betul tak? Macam saya katalah, ceramah ni, kuliah ni, mengajar ni, ramai kita ni pendidik 20 minit yang pertama je. Saya sendiri dalam kuliah, saya selalu marah student saya. Adab belajar, buka kamera, saya kata. Kadang-kadang mereka tak buka kamera. Ini masalah dia. Bila tak buka kamera, kita dah boleh faham. Satu, mereka tak ada depan skrin. Dua, sambil bergolek adik-adik. Tiga, skrin tu tengok kita, bukan dia tengok kita. Ini masalah cabaran dia. Jadi saya rasa perlu ada. Dan benda ni rasa saya perlu dipimpin oleh anak muda tu sendiri balik. Sebab ini zaman dia dan benda-benda ini saya rasa dia lebih mahir kot. Kalau tanya saya, saya pun kalah bapak ni. Tak, TikTok tu saya tak tahu macam mana buat. Ya. tak? Ulang-ulang kadang-kadang kita pun nak marah kat anak kita. Tapi nak buat macam mana? Itulah saya kembali kepada pengurusi moderator. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Prof dan terima kasih juga kepada yang menyoal tadi, Cikgu Kushari yang mewakili Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi seterusnya saya buka lagi jika ada sebarang soalan. InsyaAllah kita Assalamualaikum. Okey, silakan. Boleh saya tanya? Yusuf daripada Sungai Agama. Boleh, Yusuf. Kenalkan diri dan dari mana? Ana Yusuf Baci daripada Wadah Selangor, daripada Kajang. Sungai Hamal. Okey, silakan. Okey, Ana minta pandangan Prof lah dari segi gerakan Islam sekarang ni, hari tuju kita atau matlamat terakhir kita. Ana besar di Singapura dan terdedah dengan gerakan Islam di Singapura dengan hadiri tamrin pertama, tamrin kenal ikut Lin Abim lah di Singapura tahun 79. Tapi kalau di Singapura kita berhasrat, kalau kita berhasrat untuk laksanakan undang-undang Islam di sana, memang satu perkara yang mustahil kalau terlihat di sana kan. Dan juga kalau di mana umat Islam minoriti seperti di Eropah, di Amerika kan, itu jadi satu perkara yang mustahil. Jadi amalan yang kita nak bangkitkan ialah amalan Islami di kalangan orang-orang Islam khususnya lah.
Kalau di Malaysia pun, walaupun kita Islam majoriti ataupun di Indonesia sekalipun, untuk melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, kan, hudud dan apa semua itu, satu perkara yang agak sukar. Dengan kalau di Malaysia sendiri, kita kena ubah perlembagaan juga. Jadi, harus ada satu pendekatan baharu untuk menarik minat, bukan hanya orang Islam, tapi orang non-Muslim khususnya kepada Islam. Jadi, apa pandangan Prof dari segi gerakan Islam kita ni? Apakah matlamat terakhir kita atau kita ada satu pendekatan yang sesuai sedikit untuk zaman sekarang? Itu anda minta pandangan. Terima kasih Tuan Haji Yusof. Saya pun boleh bagi pandangan je. Cuma nak beritahu gini, sebelum saya kupas tentang pandangan itu, saya nak cerita sikit tentang negara. Sebab ramai orang silap faham, sebenarnya negara ni ada tiga bentuk. Yang pertama, negara kafir, Singapura. Jelas. Umat Islam di negara kafir, tuntutannya berbeza dengan umat Islam di negara Islam dan umat Islam di negara umat Islam. Kita ni ada tiga bentuk negara. Satu, negara kafir. Contohnya Singapura lah, senang lah. Yang kedua, negara Islam. Yang ketiga, negara umat Islam. Kita ni duduk di mana? Soalan yang timbul dan jawapannya memang akan ada dua pandangan daripada masyarakat Melayu. Ada orang kata Malaysia negara Islam. Sebenarnya negara Malaysia negara umat Islam. Bukan negara. Negara Islam maknanya negara yang menegakkan syariat Islam. Ini bukan saya yang tetapkan. Ini yang ditulis dalam kitab Jundullah oleh Said Hawa. Baik. Negara umat Islam kita. Maknanya majoriti umat Islam. Termasuk Indonesia. Tapi sistemnya tidak Islam. Maka tuntutan untuk menjadikan negara Islam itu satu benda yang wajib. Kalau negara kafir itu cerita lain lah. Itu tak payah cerita lah. Kita kena buat yang terbaik untuk menjadi contoh ummatan wasatan kepada umat-umat ataupun kepada orang bukan Islam. Baik, dalam persoalan kita Malaysia. Ya, saya melihat semua pertubuhan dengan platform masing-masing kena bergerak bersama untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Islam. Persoalannya sekarang, sejauh mana pendukung gerakan Islam mencerminkan diri dia sebagai seorang apa ni, Jundullah ataupun sebagai seorang pejuang Islam. Kadang-kadang orang tengok yang nak pejuang Islam, orang dah takut. Bukan kata, saya bagi contoh ya, Ikhwatul Muslimin. Satu peringkat, mereka buang jubah. Mereka buang kepiah. Ya, masa saya pergi 2010 tu, anak saya kata, itu kedai Ikhwan. Itu kedai Ikhwan. Tapi mereka tidak menampakkan identiti Islamnya. Sebab suasana ketika itu, tekanan dia cukup kuat. Jadi, apa perlu menggambarkan imej itu daripada gerakan apa ni, daripada pengisian program itu. Sebab itulah kita lihat bila menangnya Mursi, ya, kita menangnya Mursi, kemudian gerakan Ikhwanul Muslimin dapatlah Mesir seketika, kemudian topple balik oleh Al-Sisi dan seluruh gerakan Ikhwan ni dilumpuhkan. Maka pecahlah cerita bahawa orang miskin dah tak cukup makan sebagainya, sebab rantaian ekonomi dia itu telah pun dilumpuhkan. Sedangkan rantaian-rantaian inilah yang support orang miskin di Mesir. Persoalan di Malaysia. Kita ni banyak gerakan dakwah, banyak. Tapi kenapa kita tidak bersama? Sebab ada bawa pendekatan ekstrim. Minta maaf saya cakap. Sesama kita kadang-kadang kita tidak boleh tolerate. Ya? Itu sebab saya rasa perlunya kita yang terbuka menganjurkan satu seminar ataupun muktamar, panggil balik semua gerakan Islam yang kita sebut ada, sama ada ikram ke, ismi ke, jim ke, apa ke, duduk bermusyawarahlah bagaimana supaya kita cari. Saya teringat dulu masa saya muda-muda dululah. Sekarang jiwa je muda. Jangan tuan jenis ya. Jiwa je muda. Kekuatan dah tak ada ya. Kita dulu, dulu kita selalu kata, kenapa kita tak cari titik pertemuan? Tidak. Dulu saya ingat lagi, kita selalu akan mencanangkan, kenapa tidak melihat kepada titik pertemuan?
kenapa kita melihat titik perbezaan? Ya, ada kumpulan yang begitu, biarkan mereka, cakap mereka. Tapi kita, saya rasa lah, perlu bermuktamar balik, panggil balik, muzakarah balik, supaya kita boleh lead satu gerakan yang menjadi umat contoh. Sekurang-kurangnya saya bagi contoh, saya memang bagi kredit pada LB Liu. Tengok bagaimana Tuhan anugerah dia satu kekayaan, dan dia kongsi bukan saja kepada orang politik, tak politik, orang Islam, tak Islam, satu dunia dia pergi. Itu kelebihan Allah bagi pada dia. Kalaulah dia itu dapat pada kita. Kan cantik. Jadi itu pandangan saya lah. Kita bermulalah balik. Sebab, iyalah, kita takkan boleh puas hati semua orang. Tapi kalau kita tak mula, sampai bila pun takkan bermula. Kita nak harapkan satu golongan, minta maaflah saya bercakap, kadang-kadang bila kita diuji dengan kuasa, jangan, soban tak tepi weh. Minta maaf, saya bercakap. Wallahualam bisawab. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Yusof Bacik mewakili Wadah Negeri Selangor. Saya rasa saya mungkin nak buka untuk soalan yang terakhir jika ada. Ya, soalan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Haji Suhaimi, ya, Wadah Manjung. Ya, cikgu. Profesor apa Dr. Isa, ya. Ya, okay. Masih ada moderator, ya. Saya cuma nak imbas kembali, ya, masa saya belajar di United Kingdom, ya. Saya banyak berkawan lah. Memang saya pun terlibat dengan IRC. Ya. Lepas tu Jim, ya, sekarang Ikram, ya. Kemudian saya pun ada juga terlibat, apa ni, kawan-kawan rapat lah dengan apa ni, Suara Islam. Oh, ya, Suara Islam tu maksudnya salah seorang tu Khalid Samad lah. Khalid Samad lah. Setiap usaha dia Nizar Jamaluddin. Nizar Jamaluddin. Ya. Dia setiap usahanya. Kemudian apa tu terlibat juga dengan IMSG. Oh. Ya, Malaysian Student apa Islam Student Group, ya. Dan juga lah kawan-kawan ada Arkam, ya, dan sebagainya. Dan biasa kita buat dengan saya join banyak grup lah ni. Termasuklah apa ni tu Datuk Sanwar pun ada datang ke kami punya tamrin lah. Jadi saya lihat masa itu memang kita bersaing lah. Saya masa itu memang bila sampai ke UK itu memang orang apa IRC lah yang memberi tumpuan kepada kami. Dia ikut mana siapa yang sambut kan? Suara Islam ke MISG kan? Ya. Jadi saya lihat di situ memanglah masing-masing dengan pendekatan yang disebut tadi oleh Profesor Syahril, pendekatan berbeza. Kalau saya ingat secara ringkasnya, Suara Islam ni lebih kepada berpidato. Saya tengok ahli-ahlinya semua memang boleh berbahas, berdebat. Ya, sebab saya pernah ikut kawan saya yang Suara Islam ni, yang Khalid Samad ni, kami pernah pergi ke Universiti Manchester berdebat dengan pihak-pihak sosialis. Oh. Ya. Saya tak boleh bercakap pandai lancar bahasa Inggeris, jadi saya cuma orang kata beri sokongan moral pada sahabat saya lah. Ya. Memang berdebat dengan pihak-pihak sosialis lah, FIOMSO. Maknanya sosialis Singapura dengan Malaysia bergabung. Ya, macam di AP tu kurang lah. Kita pun pergi berdebat, tapi secara orang kata harmoni lah. Ya, walaupun hebat berdebat. Kemudian RSC ni saya lebih nampak dia punya sistem apa tu tarbiahnya lebih mantap lah. Lebih mantap lah sebab banyak aspek-aspek yang didedahkan selain pada apa gerakan ke Islam, sebagai Islam apa ni ikhwan dan sebagainya, memang kita didedahkan. Itu dengan politik apa sistem politik. Ya, memang ada buku tu, saya masih simpan sangat buku tu, ya. Kaitan yang boleh saya jadikan rujukan, ya. Dan saya lihat, ya, gerakan-gerakan pelajar Islam masa UK ni, saya rasa dia sebagai tempat, ya, platform untuk melatihlah, ya, membentuk ahli-ahli gerakan Islam. Ya, walaupun dalam RSC bila balik ke Malaysia ada masuk UMNO, ada masuk PAS. Ya, macam-macam aliran yang masuk. Ya, macam Suara Islam tu ada sebenarnya, kalau tak salahnya, dia pernah tubuh parti negara bertanding sekali di Kelang apa. Kawan saya yang jadi calon kalah lah. Orang Parit. Nama cuma Ishak.
Ya. Ha, dia bertanding, dia tubuh parti tinggal. So dia sangat pasti berani tubuh parti politik untuk bertanding ni apa pilihan raya tahun berapa saya tak ingatlah. Saya pergi tahun 77 sampai 82 lah. Maknanya saya nampak lihat ya gerakan pelajar Islam ni sebenarnya dia jadi tempat melatih pemimpin-pemimpin nak masa akan datang. Ya. Banyak yang pegang jawatan-jawatan penting dalam apa dalam PAS, dalam apa tu UMNO. Ya, banyak yang tu. Saya nampak platform untuk melatih. Tapi itulah, bila balik tu masing-masing memilih aliran-aliran ataupun tempat-tempat tentulah untuk mereka meneruskan dia punya apa perjuangan lah. Mungkin cara masing-masing lah. Masuk UMNO untuk ada sebabnya kan, mungkin cara itu lebih mudah untuk dapatkan apa ni sokongan menjadikan Islam tu sebagai satu teras dalam perjuangan. Tapi tengoknya tak menjadi jugalah. Ya. Jadi saya rasa nampaklah walaupun kita menggerakkan banyak apa menubuhkan banyak gerakan-gerakan kadang-kadang dia tak boleh nak bersatu macam disebut tadi lah. Ya. Tak boleh bersatu masing-masing dengan pendekatan yang berbeza. Mungkin dipengaruhi oleh apa siapa yang dia apa tulang belakang macam solat Islam mungkin saya tak salah saya dia punya kata dia punya kan ketua dia mana dia punya untuk rujukan ialah orang yang daripada Pakistan dia terlebih pada orang tu berpidato kan hebat ya macam IRC ni lebih pada Ikhwan dan juga ada gerakan lainnya jadi saya dapat lihatlah kadang-kadang walaupun kita dah berusaha macam-macam tetapi itulah bila sampai satu tahap kita akan lihat ada yang akan berpecah termasuk di Malaysia ada yang daripada ABI masuk UMNO kan ya ada ABI masuk PAS macam-macamlah jadi ini kadang-kadang mungkinlah ada kebaik, ada buruknya. Tak tahu kan. Tapi saya nampak itulah gerakan yang melibatkan pelajar akan menjadi begitulah. Sebab masa-masa saya di sana pun ramai yang jadi pensyarah-pensyarah universiti kan. Mereka mencari apa ni ahli-ahli daripada mahasiswa di UTM sebelum mulakan apa bersyarah, dia orang akan buat 10 minit ya bagi intro tentang Islam kan. Jadi ramai yang pun terpikat dengan apa tu gerakan masing-masing lah. PAS orang katalah ada di kemudian ABIM pun ada, RSC pun ada atau JIM lah, Ikram sekarang lah. Jadi kadang-kadang saya lihatlah gerakan Islam ni kadang-kadang jadi tempat untuk melatih kepimpinan untuk bergerak apa ni parti-parti politik tertentu lah. Ya. Jadi saya tak tahulah memang perkara ini akan tidak berkesudahan. Dia akan berlaku dari semasa ke semasa. Ya? Itu pandangan saya lah. Ataupun nak tambah daripada apa yang disampaikan oleh Profesor Isa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkara yang saya nak tambah, kesilapan bukan sebenarnya kan, dasar ABIM itu memang jelas dah. Non-partisan, dah jelas dah. Kalau nak berpolitik, sila. Kita pun tak pernah halang pun. Cuma persoalannya sekarang, bila berpolitik, dia lupa tarbiyah dulu dia tu. Hilang baju dakwah dia tu. Tak kira lah dia masuk PAS ke, dia masuk UMNO, dia masuk apa. Daripada dia dulu dilatih dalam gerakan Islam, dia masuk sana, dia bukan patutnya dia pergi situ dengan mission sebagai pendakwah yang dilatih lama ni. Tapi dia pergi sana, kadang-kadang dia lagi haru daripada orang lain. Ini satu persoalan yang saya lihat memang satu di mana silapnya kita pun tak tahu nak katalah kan. Tapi kebanyakan sahabat kita ialah dia masuk PAS, dia masuk UMNO, dia masuk itu ikut hak dia lah. Kita pun tak boleh nak halang pun. Tetapi baju dakwah tu hilang. Atau pendekatan dia tu lebih politik daripada politik. Itu yang kita kadang-kadang kita sedih. Ya, sebab ditarbiah daripada muda, daripada universiti, atau yang daripada sekolah-sekolah ABIM, atau sekolah-sekolah yang pendidikan Islam yang lainnya bila dia dah ditadbir ni masuk politik hilang dah tak nampak dia contoh atau analogi paling paling mudah ialah dulu kalau janggut dia banyak itu janggut pun dibuangnya nak hilangkan identiti pendakwah tu supaya golongan politik itu terima dia ini yang berat sebab itu saya masih teringat ada seorang sahabat kita. Saya sekali tak dia ada satu lagi usrah peringkat tertinggi. Lama tak pergi. Sekali itu dia pergilah. Dia pun mengeluh pada
apa ni Ustaz Profesor Razali Nawawi. Ya, lama-lama tak pergi ikut, lama-lama hilang terus. Maknanya kena pergi balik lah jawabnya. Itu sebabnya ke mana kita nak memilih medan yang saya kata wadah tadi tu, pilih tidak jadi masalah. Asas foundation sebagai seorang pendakwah yang ditanam daripada awal itu janganlah dibuang sama. Itu yang masalah dia. Tapi kadang-kadang kawan kita ni bila dah masuk sana, dia nak buang identiti dulu tu sebab dia tak ada orang cop dia. Ini kumpulan ni. Ini itu saya kata politik dalam politik tu sedihlah. Itu yang menyebabkan kadang-kadang mission dakwah yang kita nak bawa tentang Islam itu gagal, bukan sebab orang tak nak terima, gagal sebab kita yang bawa tu kita sendiri membuang identiti kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya serah kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Hadi Suhaimi yang mewakili wadah Manjung Perak. Saya rasa kita tutuplah sesi soalan ya, sebab jam pun sudah melebihi 11 malam. Jadi dengan soalan itu tadi atau pandangan daripada Tuan Haji Suhaimi tadi, maka siri wacana Ilmuwan Perak siri 2 tahun 2021 berakhir di sini. Jadi saya bagi pihak wadah Negeri Perak ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Ishak bin Sa'ad, Pensyarah Kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI Tanjung Baling, yang telah sudi bersama-sama kita selama lebih daripada satu jam ya, untuk membicarakan wacana ya, yang bertajuk Kebangkitan Gerakan Islam di Malaysia, apakah masih relevan. Ya, dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut sama menjayakan program wadah siri yang wacana Ilmuwan Perak siri yang kedua ini, khususnya kepada Wadah Negeri Perak, ABIM Negeri Perak, KPIP Negeri Perak, WAPTB, Jabatan Sejarah UPSI, IPG Kampus Ipoh, dan tidak lupa kepada Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak. Jadi sebelum majlis kita berakhir, saya ingin mempersilakan Yang Berusaha Tuan Khairul Arifin bin Munir, Exco Wadah Pusat, merangkap CEO WebTB, yang dikatakan ada sedikit pengumuman yang nak disampaikan kepada kita pada malam ini. Jadi untuk itu saya mengundurkan diri dengan ucapan sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Khairul Arifin.